Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo Apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Jadi sebenarnya cerita ini tuh Di upload kemarin Uh, hari Kamis malam Jumat, cuman berhubung WiFi Warkop lagi ngedown, jadi ya hari ini malam ini baru bisa upload. Jadi, cerita pada malam hari ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Rian yang menceritakan tentang pengalaman temannya saat menjadi supir jenazah di sebuah rumah sakit. Ya sebenarnya sampai sekarang masih jadi supir jenazah ya kalau lihat ceritanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Namanya Sugeng. Pada saat dia bekerja di rumah sakit, dia menjabat sebagai seorang supir ambulan. Saat itu, Usianya berusia 21 tahun. Sebelumnya, ia tidak tahu sama sekali kalau misalkan dia akan ditempatkan sebagai seorang supir pengantar mayat. Tapi karena pada saat itu keadaan ekonomi keluarganya sedang berada di ujung tanduk, dia harus menerima pekerjaannya sebagai supir mayat itu. Satu minggu bekerja di rumah sakit tersebut Banyak kejadian yang sugeng alami Yang paling menakutkan adalah Ketika dia baru saja mengantar mayat pria ke dalam kamar mayat Tiba-tiba Ada yang melempar dirinya dengan sebuah batu kerikil Saat ia menengok ke belakang Tidak ada siapa-siapa di sana hanya ada dua mayat hasil otopsi, dan satu mayat yang baru ia hantarkan tadi. Setelah itu, ia pun bergegas dan membaca istighfar berkali-kali. Tidak hanya Sugeng yang ditugaskan menjadi supir mayat, ada lagi dua petugas lain yang berbeda shift dengannya, dan... Kejadian-kejadian mistis tersebut memang sering pula menimpa dua petugas lainnya, jadi tidak hanya Sugeng yang mengalaminya. Cerita mistis yang Sugeng alami tidak hanya cukup sampai di situ. Pernah suatu ketika, saat ia hendak menghantarkan mayat, dan mayat itu berbicara kepadanya pelan-pelan bawa mobilnya, Pak. Suara itu lirih dan membuat sugeng bergidik. Di mobil tersebut tidak ada siapa-siapa lagi kecuali ia dengan seorang mayat wanita yang katanya korban kecelakaan. Mungkin tidak semua rumah sakit harus dipercayai. Sebagai tempat angker yang memiliki banyak sekali interaksi dari makhluk halus, tapi memang tak sedikit cerita yang menceritakan bahwa memang sering kali banyak muncul penampakan di sebuah rumah sakit. Ada sebuah cerita lagi dari Sugeng. Waktu itu, katanya, ia sedang melaksanakan piket di malam Jumat tidak setiap hari ada pasien meninggal dunia di sana. Jadi, pada malam itu, tugasnya hanya sekedar membersihkan kamar mayat dan melucuti pakaian sang mayat itu. Cerita yang sugeng alami saat ini sungguh amat di luar nalar manusia. Ya, ketika selesai melucuti pakaian mayat, dan menyimpannya di dalam sebuah plastik besar. Ketika selesai dan keluar dari kamar mayat, tiba-tiba ada suara bapak-bapak yang memanggilnya. Sugeng pun menghampiri suara itu, dan ternyata benar ada bapak-bapak. "Ada apa ya, Pak?" tanya Sugeng. "Antar saya," katanya. Kemana pak? Tolong kuburkan saya Astaghfirullah Sugeng pun kemudian berlari menjauh Setelah mendengar perkataan dari bapak-bapak itu Penerapan ini memang tak banyak dilakukan oleh rumah sakit lain Hanya rumah sakit tertentu Pada pukul 2 pagi Seorang dokter menelpon Sugeng Untuk segera membawa pasien Yang baru saja meninggal dunia akibat serangan jantung Sugeng pun bergegas ke ruang rawat Di tempat di mana pasien itu berada Saat ia sampai di ruangan itu Dan menghampiri ranjang pasien Ia dibuat terkejut Ya, Pasien yang meninggal dunia itu adalah bapak-bapak tadi yang meminta Sugeng untuk menguburkan dirinya. Saat mendorong ranjang mayat, bapak-bapak itu menuju ruang mayat. Sugeng tak hentinya terus-menerus memanjatkan doa. Dengan harapan, tak ada lagi kejadian aneh yang menimpanya. Berbeda dengan Sugeng. Kali ini, cerita dari salah satu rekan kerjanya. Jadi, rekan kerjanya Sugeng juga pernah sempat merasakan interaksi makhluk gaib di rumah sakit itu. Namanya Ahmad. Dia bahkan sering melihat penampakan wanita pucat di lorong menuju kamar mayat. Wanita dengan baju serba putih, dengan rambut panjang, itu nampaknya memang kerap sekali mengganggu, baik keluarga pasien ataupun para perawat dan pekerja di rumah sakit tersebut. "Ini adalah sedikit percakapan aku dengan Sugeng, nama disamarkan sekarang, Mas masih kerja di sana," tanya aku. Sudah enam tahun, Mas. Jawab Sugeng. Lah, kok bisa betah gitu, Mas? Sudah tahu kan, banyak sekali gangguannya. Oh, sejak saya terima tawaran kerja sebagai supir Maya di sini, memang awalnya keadaan keluarga saya sedang buruk, ekonominya. Ya mau gimana lagi, Mas? Saya terima konsekuensinya. Lagi pula, lama-kelamaan saya jadi terbiasa. Lanjutnya, meskipun sudah lama bekerja, Sugeng hanya manusia. Ia masih memiliki rasa takut tersendiri dalam benaknya. Malam itu, Sugeng tengah piket, dan tiba-tiba ada korban kecelakaan yang datang dan harus dirujuk ke rumah sakit lain. Diantarlah pasien tersebut olehnya. Setelah mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan, Sugeng pun balik lagi ke rumah sakit tempat di mana dia bekerja. Setelah sampai di rumah sakit tempat ia bekerja, Sugeng mengantarkan berkasnya ke bagian administrasi di bagian administrasi. Sugeng dimintai tolong untuk mengantarkan map ke ruangan dokter yang letaknya berada di dekat dapur. Malam itu sudah pukul 10. Sudah cukup sepi untuk ukuran rumah sakit. Tiba-tiba saja Sugeng merasa ragu. Tapi tetap saja dia bergerak untuk mengantarkan map itu. Ruangan dokter ini adalah ruangan semacam tempat istirahat atau tempat bersantai, tapi masalahnya ruangan tersebut berada di bagian pojok alias paling ujung rumah sakit. Dengan gagahnya, Sugeng berkata dalam hati, "Ah, setan kan gak bakal makan manusia." Dengan terus melangkahkan kakinya, ke ruangan paling ujung, gelap dan menyeramkan di rumah sakit itu, perasaan Sugeng berangsur lega karena melihat ada bayangan manusia tengah berdiri di depan ruangan dokter itu. Ah, syukurlah, aku nggak sendiri, ucapnya dalam hati. Semakin dekat ia menuju ruangan itu, semakin ia merasakan kejanggalan, semakin ia mendekat, semakin ada yang salah dari orang itu. Sugeng melihat orang yang dia lihat, kakinya tidak menapak ke tanah, tapi yang anehnya... Tinggi orang itu menyerupai tinggi manusia normal pada umumnya. Logika Sugeng pun berkata, "Kalau setan mengambang, harusnya terlihat lebih tinggi dari ukuran tubuh manusia, tapi yang ia lihat persis sekali, tingginya seukuran manusia normal pada umumnya. Semakin ia mendekat, kemudian..." Sugeng pun menyesal akan tindakannya yang merasa penasaran tentang wujud itu. Memang benar, tingginya sama seperti manusia normal, tapi wujud yang berdiri di depan ruang dokter itu adalah setan. Yang Sugeng lihat tersebut wujudnya hanya dari badan sampai kepala saja. Seketika, jantung Sugeng pun berhenti berdetak karena melihat pemandangan yang amat menyeramkan itu. Tapi, ya, mungkin Sugeng ini sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Setan tersebut pun justru diajak ngobrol olehnya. Eh, "Pak, ada dokternya nggak di situ?" tanya Sugeng. Dan sialnya, setan itu menjawab pertanyaan Sugeng, "Gak ada tadi, mereka lihat saya langsung lari keluar rumah sakit," katanya. "Oh ya, sudah, terima kasih ya, e, kamu yang dibawa kemarin itu ya, yang kecelakaan, iya Pak." Saya masih betah di sini. Akhirnya Sugeng pun meninggalkan tempat itu sambil menggerutu dalam hati kecilnya. Sial banget. Udah gajinya kecil, lihatnya yang begituan. Uh. Yah, cerita dari Sugeng selesai sampai di sini. Gak ada maksud dari aku untuk menambah atau mengurangi isi dalam cerita Semua tertulis seperti apa yang Sugeng ceritakan Terima kasih sudah membaca cerita saya Rian Baik itulah cerita dari tweet twitternya Mas Rian ya Silahkan follow Jadi cari aja Rian Atau nanti bisa klik Uh, link yang ada di deskripsi ya, link Twitternya Mas Rian. Jadi, memang Mas Sugeng ini kayaknya sudah terbiasa melihat barang-barang halus, jadi ya nggak takut. Malah, di adegan terakhir ini, dia ngobrol sama si setan. Ya, mungkin kalau sudah terbiasa itu. Gak takut lagi gitu ya, meskipun ada rasa takut, tapi masih bisa dikendalikan ya. Beda kali ya sama yang jarang-jarang ngelihat gitu. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.